lah, kok gua yang dipukulin dong? Please, 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 lah gua mati. Anjir, pembangkangan ini ya bro. Yo bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA 5 zombinya ya bro. Oke, dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi petualangan Mama Michaelnya ya bro. Dan di sini kita kemarin udah mendapatkan vest baru ya bro, yang sangat beautiful ya bro, karena di sini mantap jiwa nih. Oke, mantap sekali ya. Ini ada rumahnya di sini juga ya bro, karena ini kemarin kan ini adalah ya, sejenis hotel gitu ya bro. Oke, kemarin gua udah pada tutupin semua di sebelah sini ya bro, karena di sini kemarin semua zombie masuk ya bro, tapi itu udah gua tutupin situ ya. Oke, dan di atas sana juga tadi ada jalan masuk ternyata, tapi gua udah menutupnya ya bro, dan di atas sana itu udah juga. Oke, mantap sekali. Dan sebelum kalian melanjutkan nonton video ini ya bro, alangkah lebih baiknya gitu loh kalian itu nge-share video ini ya bro, nge-share video GTA 5 gua ini biar banyak yang nonton gitu ya bro, karena ya gua rada sedih aja gitu loh, kalian itu banyak yang suka padahal makanya gua lanjutin terus ya bro, tapi gua ya rada gimana ya bro, kalau yang nonton sedikit gua rada kurang semangat gitu ya. Jadi tolong sekali ya bro, kalian semua yang nonton video ini tolong share video ini biar gua makin semangat gitu loh membuat videonya. Kalau yang nonton banyak juga ya, misalkan minimal ya 10.000 lah ya gitu ya bro, biar ya banyak gitu ya bro yang nonton, biar gua juga makin semangat untuk membuatnya. Dan untuk gua membuat video-video lainnya misalkan selain GTA 5 ini, pasti asik bro. Pasti asik juga ditonton gitu loh. Kalian sama aja gitu loh, kalau gua main game lain atau main GTA gitu loh, sama aja ya, sama-sama asik juga gitu loh, kan gua juga yang ngebawain gamenya ya bro. Jadi kalian ya nonton juga gitu loh, walaupun gua tidak main GTA ya bro, apalagi GTA DOM, gua kan nggak lagi main GTA DOM. Jadi ya kalian tetap support gua gitu loh dengan cara ya menonton video-video gua lainnya gitu ya bro, selain GTA. Dan soalnya gua nggak bisa upload video GTA itu tiap hari ya bro, gua juga mau main game yang lainnya gitu loh. Jadi ya kalian cara mensupport guanya dengan men-share video ini biar makin banyak yang nonton. Ya itu aja ya bro, tolong share video ini sebanyak-banyaknya ya bro. Beritahu teman kalian semuanya yang suka GTA 5 zombie, dan ya support gua juga untuk menonton video gua yang gua upload selain video GTA 5-nya ya bro. Oke, mantap sekali, sudah terima kasih ya bro. Kalau kalian sudah nge-share video ini, mantap jiwa dah, kalian itu is the best ya. Oke, dan di sini loh, ada orang ya? Ngerokok lagi anjir. Aduh, ini ngebaknya anjir. Aduh, oke. Jadi kita hari ini bakal lah, ini kan gua suruh chill, mereka ini malah di sini chill. Lah malah ngikutin dong. Oke, kita suruh jaga dia di sini aja deh ya, bro. Kalau ada zombie yang nanti datang ke sini nih kan bahaya gitu loh. Wait. Ada merah-merah datang. Ada merah-merah. Gimana nih? Mana nih anjir? Wait, ini dia nih. Oh, cari gara-gara nih orang. Cari gara-gara. Cari gara-gara kan. Oke. Nah, keklik sandblocknya. Sandblocknya gua klik. Sip sekali. Sip, mantap jiwa. Aduh. Ini anjir. Ngapain lo anjir? Sini lo anjir. Gak ada lagi kan? Mana lo anjay? Ngaco aja dah. Mana lagi? Mana? Oh. Lah nembakin anjir. Di sebelah mana dia ya bro? Kok nggak kelihatan ya? Gelap amat dah ini anjir. Oke, untung udah ya. Dan teman gua di sini. Elah terbantai ya bro. Bodoh lah. Ya elah, mati satu dong. Ahilah. Surpresor. Sandblock nih. Gua liatin lagi sandblock sini. Aduh, gua keambil tadi coy. Oke deh, yang penting ini yang satu nggak keluar ya bro. Chill aja coy, chill, santai gitu loh. Ini lu jangan ngikutin gua, jangan follow. Oke deh, ya udah jangan follow ya. Yang satunya tadi di atas dah, disuruh santai malah ngikutin mulu ya bro. Ingin perang terus mereka itu loh.
nggak mau santai. Dah ya, oke yang tadi semoga dia santai di sana aja ya bro. Gak usah ngikut gitu loh. Biar gua aja, gua itu kan survepor sejati ya. Oke, jadi kita bakal jemput lagi para survepor lainnya ya bro. Biar kita bisa menjaga base ini dengan adem semesta. Adem semesta gimana ya? Mau kemana pak? Mau kemana? Nah, keklik send block lagi dong. Eh, sini, follow. Lah, klik send block lagi. Follow. Apply to NRB. Oke, kita follow sini, follow. Di sini gua send block, aduh, keklik tadi keambil ya bro. Send block malahan. Sini, nih, lu harus santai di sini aja. Lu harus jaga dah di sini setidaknya. Stand still, apply to NRB. Oke, mantap, udah ya. Dan kita bakal ngeletakin lagi di sini tadi send blocknya ini loh. Gua nggak mau zombie ada masuk lewat sini nanti ya bro. Oke. Oke, udah kita bisa keluar. Oke, dan di sini tadi ada mobil papa mama ikalnya. Oke, jadi kita bakal berangkat. Ambulan kemarin, aduh kesep nggak ya? Aduh, ambulan kemarin gua perasaan di mana yang ngeliatinnya bro? Nah ini dia nih ambulan kemarin. Oke sip. Survivor di mana ya? Survivor di sini nih. Ini ada berapa orang ya? Oke kita kesini dulu dah ya. Lebih dekat soalnya. Oke kita bakal kesini dulu. Bakal jemput mereka dan terus kita ngambil ambulan lagi ya bro. Biar kita bisa dapat banyak gitu loh, dapat banyak para survivor gitu. Oke. Semoga kita ambulan survivornya nggak mati duluan ya. Ini diakibatkan oleh zombie ya bro. Dan gue mau berterima kasih sekali bagi kalian yang sudah men-share video ini tadi ya bro. Sesuai permintaan gue di awal. Karena sedih gitu loh bro. Kalau nontonnya sedikit itu sedih gitu. Aduh gimana ya. Aduh. Oke. Oke sip. Ini dia para survivor. Oke. Polo aja mamang, polo, apply to NRB, polo aja udah nggak busah, busah perang. Buset dah, nggak bisa lihat zombie sedikit ya bro, langsung perang. Lihat zombie sedikit, perang. Aduh, oke ya masuk semuanya. Lah nggak punya senjata semuanya ya bro, aduh cups, mereka ini cups. Oke, gimana nih? Kita bakal ngambil ambulan di sini dulu mamang. Terus kita baru ngambil resource-resource lagi ya bro. Tingkat haus dan laparnya juga masih setengah. Jadi tetap aman ya. Kita bakal ambil ambulan dulu biar jaga-jaga. Nanti siapa tahu ada survivor lagi. Jadi kita bisa ambil ya bro. Jadi mobil ini gak guna nih. Mobil ini gak guna. Nanti kita juga bakal cari mobil survive ya bro. Mobil yang ada gimana ya, ada pisau-pisaunya gitu loh. Di depan mobilnya ini, di depannya ini ada pisau-pisaunya. Jadi kita kalau nabrak zombie langsung metong. Biar dia koit ya bro. Rasain tuh nikmatnya mobil punya pisau depannya ya bro. Itu sakit loh kalau kena itu anjay. Ini semoga ambulan kita nggak dijagain sama zombie ya bro. Karena dia zombie mungkin dendam nih anjir. Semoga nggak gitu ya. Oke, kita bakal masuk sini. Oke, helikopternya juga masih ada di sana. Oke, ambulannya masih ada ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa nguyong-nguyong. Oke, kita bakal masuk dulu. Biar ke repair, gue bisa bikin gak ya? Soalnya itu, aduh gak bisa ya. Soalnya kita harus nge-looting lagi nih berarti coy. Oke, soalnya ini rada-rada rusak. Oh gak juga ya, oke masih bagus ya bro ternyata. Oke, kita bakal naik semuanya. Yo mamang, bagus kan? Oke, alhamdulillah, bisa nyala ya. Ini kok mic gue ini, aduh, mic gue itu bisa rada-rada gitu ya bro. Dan ini mic-nya bisa, aduh, kecil, ngecilin sendiri gitu loh. Ini apa nih? Oh ini pom bensin ya. Oh buat ngisi itu ya. Tapi mobil gue itu anti bensin ya. Mobil gue itu unlimited gitu. Oke ini ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak? Survivor di mana lagi? Di mana? Oh dekat rumah ternyata coy. Di sini dong. Oke deh. Ini kalau ini kan tadi yang udah naik 3. Berarti kita cuma bisa ambil 2 aja lagi ya bro. Oke kita bakal menuju sana dulu deh ya. Atau kita bantai manusia udang ini semua ya. Tapi ini kayaknya nggak punya senjata teman-teman gue nih. Survivor gue nggak punya senjata ya bro. Cewek semua anjir. Nanti gue berikan senjata dulu. Baru kita bisa memerangi zombie ini ya bro. Oke kita udah sampai bro. Ini gimana mereka ya. Kampret dah. Coy, di mana kalian coy? Kok di belakang sana dah?
Berarti ini kita belok sini ya. Oke, ini dia. Ini bukan sih. Oke, benar. Ada yang punya senjata. Oke, sip. Mamang. Oke, kita bakal ajak teman yang ini dulu deh ya. Oke, kita recruit yang pakai ini senjatanya keren, coy. Lah, loh. Ada yang teriak-teriak, zombie teriak. Zombie teriak. Ini sudah semuanya enggak? What the fuck, man? Udah mat. Lah. Ini siapa nih? Oh, ini zombie. Gua kira tadi mereka. Lah. Kok gua yang dipukulin dong? Please. Lah, gua mati. Anjir. Kok bisa gitu ya? Gua yang dipukulin, anjir. Pembangkangan ini ya, bro. Nah, elah, gua cuman bertahan bertiga segini doang. Kambing tuh mereka tadi. Ternyata mereka penipu ya, kawan-kawan. Penipu ya, bro. Aduh. Oh, my lord. Mereka nggak ngikutin. Cuman satu ini doang. Yaudah deh, kita biarin dulu ya, bro. Aduh. Oh, my lord. Oke, atau kita perang di sini aja dulu ya, bro. Soalnya gue mau ngumpulin resource dulu buat bisa memperbaiki mobil ya, bro. Aduh, kampret. Penipuan, anjir. Ternyata tadi tuh bukan survivor ya, bro. Bukan yang bisa kita ajak teman gitu loh. Oke. Lu harus punya senjata, bu. Harus punya senjata, dah. Gip. Dah, sip. Oke, dan lu follow. Dan kita bakal ganti senjata lagi nih. Nah, ini AK nih. Assault Rifle. Ada bunyi mobil, coy. Oke, bodo amat. Kita ambil resource dulu deh ya, bro. Ini kita bunuhin nih para otak udang semuanya ini ya. Otak udang kambing loh semua, anjir. Tadi itu anjir lah. Bukan hanya zombie yang bisa berkhianat gitu ya. Jangan-jangan ini nanti ada zombie yang berkamuflase jadi survivor ya, bro. Kampret dah. Berbahaya sekali itu, anjir. Oke, ini kita ambil. Set, kita ini lagi nih. Ini dua kali tema gitu aja mati nih kalau di kepala. Sip, di mana nih? Mobil mewah mana, please? Lah, teman gua. Anjir lah. Goblok. What the hell, man? Gimana dong? Oh, anjir. Ya please lah, kampret. Jangan ribut. Dah. Bodoh lah. Oke, ini zombie running ini sangat berbahaya ya, bro. Inventory. Bandage. Please bandage. Oke, udah. Sip. Aduh, kambing. Gara-gara yang tadi dah nih. Semuanya nih. Runyam, anjir. Banyak bet. Tidak. Semoga ini mobil bagus nih. Semoga ini mobil bisa kita naikin ya, bro. Mudah-mudahan nih. Soalnya mobil terparkir kayak ini biasanya bisa nih. Tuh kan. Yes, ini mobil saya, bro. Jadi kita di mana ya? Spawnnya ya, bro. Spawnnya tadi di sebelah mana ya? Lah kan. Lah ilah kan enggak ada gitu loh. Ya hilang. Teman-teman gua tadi hilang ya, bro. Waduh. Jadi zombie semua dong. Berarti ya, bro. Astaga. Kampret nih gara-gara yang tadi nih. Yaudah deh, gue bakal berangkat ke survivor lainnya. Ya, bro. Tapi gue mau looting dulu deh. Nih, teman-teman gue nih jadi zombie lagi nih, anjir. Yaudah deh, gue bakal looting dulu ya, bro. Karena gue juga memerlukan banyak sekali bahan-bahan. Biar kita nanti bikin gate ya, bro. Gate itu kan. Siapa nih nembakin? Oh, anjir. Please lah. Lu datang tidak saat yang tepat, mamen. Oh my lord. Banyak sekali. Ini mana ini yang merah-merah ini, anjir. Anjir, yang merah-merah nih. Mana lo? Oke, udah mati dia ya. Sip. Tidak tepat lu, anjir. Oke, ini kita basok aja deh nih. Yah, mobil gue di sana. Udah. Dum, mampus lu, anjir. Ini kita harus punya molotov juga ya, bro, biar cepat gitu loh.
lebih cepat mati semuanya nih anjir. Oke, mana lagi? Sini loh anjir. Set. Mau nyerang gua loh, teman-teman gua tadi lu matiin semua anjir. Eh, bukannya gua kira ada bayangan zombie tadi, coy. Oke. Sip. Mati semua anjir. Kita looting semuanya dulu ya, Bro. Karena ini bentuk terima kasih mereka gua bunuh ya. Karena zombie itu terjangkit gitu ya, Bro. Waduh, gosong semuanya. Gosong semuanya. Masa not pun sih? Oke, okay. Gua kira tadi kalau gosong not pun. Ternyata enggak. Gitu udah sampai, Bro. Dan BTW gua ini udah pakai mobil yang lain lagi ya, karena tadi tuh mobilnya kebalik ya. Ya maklum lah ya, Mamang Michael ini enggak lulus gitu loh bikin SIM ya. Geng, semoga nih. Loh, kok nembakin? Kita perlahan. Nah, ini. Yang satu ini nembakin gua nih. Yang laki-laki ini dari tadi cari masalah. Cari masalah lo anjir. Lah anjir, gua langsung mati dong. Hebat bet deh dia nembak anjir gua. Tunggu lo, tunggu. Tunggu gua balas. Ya bangunnya malam lagi, enggak bisa balas dendam nih gua anjir. Ya udah deh, kita pulang dulu deh, Bro. Karena ini malam bahaya, coy. Bahaya. Atau kita kesana tadi kita langsung kita tabrak ya, Bro, semuanya. Biar survivornya mati aja semua biar nge-spawn lagi gitu loh. Oke, kita bakal kesana dulu dah ya. Gua tabrak aja anjir. Bodoh amat. Kita bakal balas dendam dulu dah. Gua enggak terima anjir. Dua kali gua anjir di kill dia, gua mau nyelamatin gitu loh. Gua jadiin teman biarkan enak gitu loh di base kan aman. Di base gua itu udah aman, enggak bisa ada zombie masuk. Dan dia malah nyeleweng udah manusia itu anjir lah. Dan lampunya pun mati. Lampu mobilnya mati, boy. Aduh, gimana nih? Oke, biar mudah-mudahan bisa nih tetap ya, Bro. Oke, kita bakal kesana dulu dah ya. Ini kok gua dari tadi enggak dapat survivor loh. Aduh, ambulan gua di situ ditembakin dia tadi anjir. Oke, kita bakal kesana dulu dah. Oke, ini dia yang tadi pembangkang. Gua tembakin loh anjir, mampus. Anjir, running zombie. Zombie pelari. Masuk ambulan. Yes, masuk ambulan. Masuk ambulan. Turang ding ding dang. Turang ding ding dang. Gak bisa masuk, bodo amat. Zombie gila. Yeah, gue. Oke, akhirnya gue bisa masuk ya. Aduh, ini parkiran rumah gue juga, base gue juga masih belum kebikin ya, Bro. Mungkin episode selanjutnya kita bakal bikin bikin parkiran ya. Karena ini nggak sulit, coy, masuknya, coy. Gimana gitu, masuknya kita harus lompatin sandblock. Jadi kita bakal kesini dulu dah. Kita bakal jumpa survivor lainnya besok hari. Oke, okay, I'm home. Oke, okay, I'm home. Kita letakin mobil di depan sini biar nggak ada yang masuk juga sekalian. Oke, okay, aduh, sendiri lagi lah di dalam sini ya, Bro. Biarin aja. Oke, okay, deh, kita bakal tidur dulu. Oke, okay, selamat pagi. Kita udah bangun dan semoga survivornya ada nih. Oke, survivornya ternyata dekat sini aja ya, Bro. Oke, sip. Ada survivor baru lagi. Oke, kita bakal masuk. Semoga tidak membangkang kayak tadi ya, Bro. Kalau membangkang kayak tadi memang kambing udah mereka itulah. Oke, jadi kita berangkat dulu ke sana. Oke, ini dia, kita udah sampai, Bro. Oke, kita langsung cepat semuanya kita bawa ke mobil. Oke, sip. Semuanya ayo semuanya. Hoi. Oi. Oke, okay, semuanya follow apply tuner B. Oke. Okay. Langsung semuanya, yo go. Kita bakal pulang semuanya. Cuman 3. Kok cuman 3? Ini lagi, coy. Oke, okay, dah 4 ini aja, Bro. 4 ini aja tuh. Tuh mereka tuh. Tuh sibuk sendiri tuh. Tuh, bego. Sibuk sendiri tuh, enggak mau disuruh. Gua udah nyuruh follow, enggak mau follow. Lah. Ini kok enggak muat ya? Wah, seandainya bis ini, aduh, kasihan banget dia tuh lari. Aduh, yaudah deh, nanti aja deh kita bakal pulang dulu ke rumah, kita antar ini dulu karena dekat juga, semoga mereka sehat walafiat ya. Aduh, kita tinggal ini kok, ini muat lagi di belakang, coy. Aduh, berdiri juga bisa nih di belakang. Aduh, mereka ini kok, aduh, sesak bilang ya, Bro. Ini kok, aduh, geblek semua pada hari ini gitu loh, survivornya egois ya, Bro. Pada ini masih muat ini. Masih muat, tapi dia nggak mau bagi tempat. Aduh, kampret dah kambing. Sesak bilang, aduh tadi kambing. Nggak muat, coy. Aduh, padahal itu masih muat. Kampret, ini juga luas banget dah nih. Ini apa nih, coy?
luas banget ini rumahnya anjir. Oke, masih lebih luas rumah sini ya bro. Lebih luas punya gua gitu. Ini oke. Kita bikin di sini parkiran aja dah. Kita bisa masuk sini dulu ya. Kita bikin sini parkiran. Oke, semuanya. Oke, move 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 move. Semuanya naik sini. Move move. Oke, sini semuanya. Kalian akan aman di sini. Lah, bego dong semuanya. Eh, bodoh, bodoh mereka ini ya. Oke, cuma satu yang punya senjata boy. Oke, coba kita suruh mereka jaga sebelah sini aja deh. Jangan dekat-dekat sama di sana ya. Oke, sini semuanya. Jaga ya, kalian harus jaga sebelah sini. Gua mau jemput teman-teman lu tadi lagi. Kita bakal lu stand still aja, bikin biar dia jaga-jaga ya, bro. Jaga base kita ya, biar nggak direbut sama orang lain. Oke, jangan ikut. Oke, sip, nggak usah ngikut ya. Oke, jadi kita bakal jemput lagi yang tadi ya. Oke. Oke, sip, kita udah sampai lagi. Loh, kok ada mobil ambulan jadi tangan sana. Ini mana nih lagi nih? Please lah. Kita tolong dulu dah. Kita tabrakin. Sini masuk. Coy. Masuklah. Ke sini, coy. Oke, gua bantu dah. Gua bantu dulu. Oke. Sini loh, anjir, semuanya anjir, 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 anjir. Lah, geblek dah. Lah, geblek. Sini coy. Sini coy. Elah. Masuk, masuk, masuk bro, masuk bro. Lah, jadi zombie juga udah. Padahal ini mobilnya gak ketutup. Juga lu bisa, anjir, bisa masuk lewat sini. Semuanya, bego dah. Oke, kita tembakin gitu ya. Semuanya bunuhin teman gua anjir. Ini juga teman gua tadi mati ya. Oke, betul. Gua bunuh juga sih. Kok gua jadi kayak zombie juga ya? Tapi dia udah jadi zombie ya kan, jadi gua ya malam lah ya. Oke, kita ambil-ambil lagi. Kita bakal ambil-ambil lagi. Jadi kita biar episode selanjutnya bisa ngebuat parkiran yang gua inginkan ya. Parkiran ya setidaknya kita bisa membuat parkiran ya, bro. Dan ini kita ambil terus. Udah cukup ya bro buat cari survivor-survivornya. Karena ya beginilah ya. Tadi gue udah dapat beberapa. Dan ini pun kambing ya. Gue tadi mau ngambil lagi. Dan mereka malah dimakan zombie lagi. Karena ya agresif sekali anjir. Udah banyak kayak gitu. Soalnya gue tinggal di sementara dulu. Buat nganterin temennya ya bro. Tadi yang gak mau buat berdesakan ya. Aduh, ya udah deh kita ini pulang aja deh dengan tangan hampa ya bro. Semoga survivor yang tadi itu gak sedih ya. Karena ya dia sendiri anjir gak mau masuk. Aduh, gak mau berdesakan di dalam anjay. Oke, kita masuk tuh mereka tuh. Oke, nanti ini mobilnya kita perbaiki juga. Oke, jadi kita bakal masuk tuh deh. Oke, atau sekarang aja ya gue perbaiki ya. Kita cari mana ini paket food, bukan cook water. Oke, ini kita lapar atau apa ya? Oke, enggak terlalu lapar. Jadi kita bakal bikin repair. Mana repair? Oke, kita bikin dulu. Sip. Kita perbaiki dulu dah. Ini mobilnya ya, blangsak nih mobilnya udah. Oke, ini lagi kita perbaiki dulu ya. Oke, Mamang, perbaiki Mamang. Perbaiki. Oke, Ode. Perbaiki Mamang. Oke, kepalanya tembus ya. Mohon maaf itu, coy. Kepalanya tembus. Oke. Perbaiki. Oke, sip. Sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Pintunya kok masih bolong kayak gini ya. Yaudah deh, mungkin itu episode selanjutnya udah bagus lagi ya, bro. Karena oke, mobilnya udah kita parkir di sana. Dan kita bakal bikin apa lagi ya, bro? Kita bakal bisa bikin workbench. Lah, elah nggak cukup dong buat workbench. Waduh. Kita bakal ya minum aja dulu deh. Oke, kita bisa bikin molotov lagi juga. Nah, bisa bikin molotov ya. Oke, 10 bikin molotov ya, bro. Oke, mantap dah. Plus like. Oke, kita juga perlu lampu. Plus like ini gimana ya? Barrier ini apa ya, bro? Coba kita bikin deh ya, barrier. Barrier ini kayak gimana, boy? Oh, kayak gini ya. Oh, ya hampir mirip sama pagar ya, bro. Oke, kita cancel. Terus apa lagi nih? Kita bikin, oke, udah gitu aja ya bro. Yang lainnya gue udah tahu juga, wall juga udah tahu ya, gue juga ya, itu terbuat dari kayu ya bro. Oke, sekian dulu ya bro video pada hari ini. Gue dapat 3 terus mati 3. Sip, ini gak ada gunanya anjir. Aduh, kok mereka ini gimana ya? Ini gara-gara yang merah-merah tadi datang ya bro. Oke, semuanya chill aja deh. Semuanya chill. Oke, chill. Nah, santai semuanya coy. Oke, mantap jiwa.
Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua biar nonton video ini banyak ya bro. Dan juga like dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video dan pantengin terus di setiap video gue ya bro, walaupun bukan GTA 5. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rama.